Faisal ayah Bibi Ardiansyah beli rumah untuk Gala atas nama yayasan. Mertua Vanessa Angel ingin hindari fitnah. Rumah baru untuk Gala Sky putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah sudah dibeli dari hasil donasi yang terkumpul. Meski tidak membeli rumah yang kini ditempati, namun Faisal ayah Bibi Ardiansyah dan Marisha Icha selaku sahabat Vanessa berhasil mendapatkan satu unit di dekat dengan kediaman Gala Sky saat ini. Keluarga Faisal pun membagikan momen dirinya saat serah terima rumah baru Gala, yang dibeli atas nama yayasan. Faisal lebih memilih menggunakan nama yayasan ketimbang menggunakan nama dirinya sendiri untuk membeli rumah tersebut. Lantas apakah alasannya? Mertua almarhumah Vanessa Angel itu mengaku dirinya hanya ingin menghindari fitnah. Meski sebenarnya bisa saja transaksi mengatasnamakan mertua Vanessa tersebut. Kami menghindari fitnah. Bisa saja sebenarnya atas nama saya, tapi kami menghindari fitnah. Jadi kami mengatasnamakan yayasan, ungkap Faisal dikutip tribunstyle.com dari kanal YouTube Star Story, Rabu, tanggal 22 Desember tahun 2021. Faisal bersyukur bahwa proses transaksi yang dilakukan sengaja berdekatan dengan hari ulang tahun Vanessa Angel berlangsung lancar. Dia juga senang bisa mendapatkan rumah dengan lokasi bagus untuk cucunya. Alhamdulillah, hari ini apa yang diniatkan kawan-kawan almarhum akhirnya tercapai. Lokasinya sangat bagus, aman, nyaman dan tenang di sini. Terus juga dari sini kan kemana-mana dekat, ungkap Faisal. Rumah baru untuk Gala Sky itu dibeli dari hasil donasi yang dikumpulkan sahabat-sahabat Vanessa Angel melalui yayasan tersebut. Faisal menegaskan tak semua uang donasi dipakai untuk membeli rumah tersebut. Dia masih menyisihkan untuk masa depan Gala. Donasi itu terkumpul sekitar 2,4 miliar atau berapa gitu ya. Donasi itu ada yang untuk rumah sama yang lain lagi, terang Faisal. Marisha Icha juga menjelaskan jika pembelian rumah Gala Sky tersebut mutlak dari hasil donasi dan ditambah oleh Faisal karena uang hasil donasi di rekening tidak diambil semua. Aku mau informasi udah ada uang hampir 2,7 miliar, terus Pak Faisal menginfokan kita hanya pakai 2,4 miliar yang diambil dari rekening donasi, sisa kekurangannya Pak Faisal tambah 400 juta, ujar Marisha Icha. Sisa 400 juta itu dari Mas Tomli Wafa Surabaya, cuma saya nggak mau ambil nggak mau pakai, karena saya cuma mau benar-benar dari donasi yang sudah jelas niat akadkan untuk rumah donasi, pungkasnya.